Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam sejahtera. Sekali lagi kita bersiaran dalam channel Pak Ayah melalui komunikasi secara online di alam maya ini. Dan kita teruskan dalam channel sesi channel Pak Ayah pada hari ini. Tuan-tuan, saudara-saudara, kita mengharapkan tuan-tuan, saudara-saudara yang masih setia di rumah dalam mematuhi perintah PKP, perintah kawalan pergerakan. Supaya sehat, sejahtera, bergembira dengan ahli keluarga di rumah dan melaksanakan aktiviti-aktiviti tersendiri untuk memastikan bahawa tuan-tuan saudara-saudara yang masih di rumah untuk terus bergembira dan menikmati bersama-sama dengan kita. Dan dalam channel Pak Ayah ini kita harapkan supaya dapat ikuti perbualan kita, komunikasi kita dalam untuk memenuhi tuan-tuan saudara-saudara dalam kita berinteraksi. Di mana Cedul Pak Ayah merupakan kita dibuat, kita laksanakan secara live melalui Facebook Insudara Ehsan dan juga YouTube Insudara Ehsan untuk kita bersama-sama mengupas cerita bersama-sama dengan tokoh kita, dengan pemimpin kita, untuk kita berkomunikasi, mendapatkan input-input terkini, diskusi-diskusi terkini khususnya berkaitan dengan COVID-19 dan juga beberapa isu-isu yang lain. Jadi kita harapkan tuan-tuan saudara-saudara untuk terus ikuti kita dan boleh berkomunikasi, boleh bertanyakan soalan dan juga perkembangan-perkembangan tinggi dengan tetamu kita yang akan berkomunikasi dengan kita pada hari ini. Jadi tuan-tuan saudara-saudara, kita harapkan semuanya untuk terus berada di rumah dan juga boleh terus share untuk kita bersama-sama dalam kita mengikuti cendol Pak Ayah pada hari ini, 22 hari bulan April, hari Rabu, hari yang ke-36 kita dalam PKP ataupun kita punya melaksanakan tugasan kita di rumah bersama-sama untuk kita stay at home, work from home dalam keadaan kita sihat. Jadi hari ini kita sangat bertuah di mana kita akan bersama dengan tetamu kita yang merupakan bekas Timbalan Menteri Kesihatan dalam Kerajaan Pakatan Harapan dalam itu yang merupakan juga Ahli Parlimen Gopeng, iaitu kita persilakan yang berhormat Dr. Lee Boon Chye, iaitu Ahli Parlimen Gopeng. Apa khabar YB? YB, apa khabar? Kita harapkan mungkin kita punya ada masalah talian. Apa khabar YB? Kita harapkan kita akan bersama-sama untuk kita perbaiki talian kita. Mungkin YB tak dengar sebab kita bersiaran melalui pelbagai studio di sini, di mana studio utama kita daripada Bangi. Ada studio tambahan daripada Rawang, daripada Shah Alam dan juga daripada Putrajaya untuk kita berkomunikasi. Dan kita tetamu kita hari ini daripada Gopeng, iaitu merupakan Ahli Parlimen Gopeng yang berhormat Dr. Lee Boon Chye. Apa khabar Doktor? Dr. Lee Boon Chye, apa khabar? Mungkin doktor dengar saya ataupun ini mungkin boleh turun sini. Kita harapkan orang ataupun penduduk-penduduk di Gopeng khususnya di sekitar Ipoh, Perak, semuanya sihat. Kan? Kita akan berkomunikasi hari ini dengan yang berhormat Gopeng, kan? Iaitu yang berhormat Dr. Lee Boon Chye yang merupakan seorang pakar jantung, kan? Yang sebelum ini merupakan Timbalan Menteri Kesihatan. Dan untuk bersama-sama kita dalam kita mengupas beberapa isu terkini berkaitan dengan COVID dan juga perkembangan-perkembangan terkini. Jadi sekali lagi kita dapatkan talian kita, mungkin ada masalah di talian. Apa khabar Dr. Lee Boon Chye? YB Lee Boon Chye? Okey. Mungkin ada masalah talian di sini. Jadi kita boleh tengok sekejap perkembangan COVID kita hari ini, COVID-19 yang telah masuk pada hari yang ke 90, kan? Hari yang ke 90 hari ini, di mana kalau kita lihat, kita boleh share daripada sini skrin kita, iaitu kita boleh melihat perkembangan daripada perkembangan terkini, kan? Perkembangan terkini yang kita boleh lihat hari ini, 22 hari bulan, perkembangan berkaitan dengan COVID-19, kita lihat perkembangan dia. Di mana kalau perkembangan yang telah dinyatakan dalam oleh Ketua Pengarah Kesihatan
Kes baru sebanyak 50 kes. Kes baru sebanyak 50 kes menjadikan kes keseluruhan sebanyak 5,532 kes. Kes yang masih dirawat adalah 1,987 kes. Kes sembuh sebanyak 103. Jumlah sembuh keseluruhan adalah 3,452. Satu kematian menjadikan kematian keseluruhan di Malaysia ini 93 kes kematian. Kalau kita lihat daripada sedikit statistik yang ada, kadar naik turun kes adalah 50 kes pada hari ini, menjadikan ada peningkatan daripada kes sembuh sebanyak 103, menjadikan semalam 54, hari ini 103, maknanya tinggi. Dan kes baru semalam 57, 21 hari bulan 57, hari ini 50 kes. Kes sembuh semalam 50 kes, ini hari ini 103. Kita ucapkan tahniah kepada pihak Kementerian Kesihatan dan semua petugas-petugas kita di Barisan Harapan. Kes kematian ada 1 kes. Ini kalau kita tengok trend daripada kes-kes yang sebelum ini, yang bermula kalau kita lihat daripada gelombang pertama pada 24 hari bulan Januari, di mana mula-mula kes ini, kes COVID ini berada dekat Malaysia, daripada sejarahnya pada gelombang kita sebanyak seramai 22 kes pada gelombang yang pertama, bermula daripada 24 hari bulan Januari. Bermula daripada 24 hari bulan Januari sampai 27, di mana kalau kita lihat daripada 17 hingga 26 hari bulan, tiada kes baru. Mana tiada kes baru selepas daripada 22, dia berterusan, ada perubahan dan ada yang sembuh. Dan 22 kes yang pada mulanya kesemuanya adalah semua pesakit itu pulih, dan pada 17 hingga 26 hari bulan Februari tiada kes baru, hinggalah pada melibatkan 24 hari bulan, pada 24 hari bulan Februari hingga 9 Mac, di mana kerajaan Malaysia ketika itu tidak ada kabinet, tidak ada menteri kesihatan yang memantau, menjadikan salah satu program yang menjadikan kluster terbesar dalam kes COVID ini pada 27 hingga 1 Mac, iaitu kes kluster daripada perhimpunan tabligh, menjadikan gelombang yang kedua, menjadikan isu perhimpunan ini bertambah besar. Kalau kita lihat di kes di Negeri Perak, hari ini kita bersama dengan Ahli Parlimen Gopeng, di Negeri Perak kita ada 250 kes keseluruhannya. Hari ini tidak ada, semalam tidak ada kes baru, kes sembuh 222, menjadikan kes keseluruhan yang positif di Negeri Perak ada adalah sebanyak 17 kes, melibatkan 6 kes kematian. Itu di Negeri Perak. Kalau kita lihat di daripada segi di pecahan di peringkat daerah, di daerah Kintah, dan di daerah Kintah kita ada 94 kes, Hulu Perak, Hilir Perak 58, Manjung 23, Larut Matang Selama 19, Kerian 19, Perak Tengah 19, Pagan Datuk 7. Itu antaranya dalam. Kemudian Hulu Perak 6, Mualim 5, Batang Padang 4, Kuala Kangsar 4, Kampar 4, menjadikan kes keseluruhannya 252. Itu di Negeri Perak. Kes yang melibatkan di Negeri Perak. Dan kluster-kluster yang terlibat adalah kluster... Saya cuba landscape ni. Sebab gelap. 22. Okay. Kes statistik 32 kes sehingga 21 hari bulan, 32 kes yang dikenal pasti melalui Kementerian Kesihatan, iaitu 32 kes sehingga 21 hari bulan. 21 hari bulan yang melibatkan antara kluster-kluster besar, iaitu daripada Madrasah Sungai Salam, Salan di daerah Jerantut, daripada kes yang sebelum ini melibatkan ini di Kuching 59 kes, Persidangan Gereja 139, petugas kesihatan Kuching 40, Selangor Mansion 85, Pusat Perubatan Kuala Lumpur dan keseluruhan ini menjadikan kluster-kluster keseluruhannya ada 32 kluster yang telah dikenal pasti daripada kes COVID yang kita ni. Kita melihatkan baru satu lagi peraturan, iaitu aja Perintah Kawalan Pergerakan ini yang telah dinyatakan oleh Yang Amat Perdana Menteri dan diteruskan ini sekarang ini, maknanya beberapa ini bermula daripada
Fasa 1 18 Mac 2020 hingga 31 Mac 2020. Fasa 2 yang bermula 1 April 2020 hingga 14 April 2020. Dan kemudian fasa 3 yang sedang kita lalui bermula daripada 15 April 2020 hingga 28 April 2022. Jadi inilah persoalan yang kita akan kemukakan pada hari ini. Bila COVID kita akan berakhir dan adakah PKP ini akan berterusan. Jadi ini antaranya yang kita sedang lihat sama ada COVID ini akan berterusan ataupun akan dihentikan. Jadi itu sebesar sedikit daripada perkembangan terkini dalam COVID-19 dan juga berkaitan dengan PKP dan juga ada beberapa berita daripada PKP yang akan nanti kita sentuh bersama-sama dengan tetamu kita Dr. Lee Boon Chye yang mungkin telah bersama-sama dengan kita pada petang ini. Jadi kita lihat sebentar. Ada tak Dr. Lee Boon Chye bersama-sama dengan kita, mungkin ada sedikit teknikal yang perlu diperbetulkan. Studio ada perkembangan terkini daripada Dr. Lee Boon Chye. Okey, boleh nampak. Boleh nampak tapi saya ingat kena betulkan daripada sini. Ini kena pusing lagi, landscape kan. Landscape. Okey. Ada sedikit masalah teknikal. Jadi saya ingat cuaca jadikan masalah kita. Inilah antara cabaran-cabaran yang kita hadapi bila kita melaksanakan tugasan kita daripada banyak tempat, kemudian ada gangguan ni dan masalah cuaca juga kita menjadikan kita ada masalah sedikit. Jadi itu antara perkembangan yang kita share untuk tuan-tuan saudara-saudara, di mana kes keseluruhannya pada hari ini dan 5,000 lebih kalau kita lihat semalam ada 57 kes. Hari ini kita ada kurang sebanyak 50. Jadi apa khabar Dr. Lee? Sudah ada di talian? Sudah. Apa khabar Dr.? Semua sihat ya? Tadi sihat. Mungkin ada masalah teknikal sikit Dr. Tenaga. TNB gagal. Okey. Tapi ini masalah kita masih bersiaran. Kita sekarang ni bersiaran melalui online dalam siaran Cendol Pak Ya. Hari ini tetamu kita yang kita perkenalkan, saya sudah perkenalkan tadi, yang berhormat Dr. Lee Boon Chye yang merupakan anggota parlimen, ahli parlimen bagi kawasan Gopeng Perak yang merupakan timbalan mantan atau bekas timbalan Menteri Kesihatan yang kita undang khas pada hari ini. Dan bila kita upload, kita buat promosi berkaitan dengan tetamu kita yang akan kita jemput ni, Dr. Lee Boon Chye, timbalan Menteri Kesihatan. Banyak soalan Doktor sebenarnya. Saya nak menyusun soalan-soalan tu dan juga pihak pengurusan. Jadi kita hari ini kita ringkaskan beberapa soalan yang akan kita kemukakan. Setakat ni macam mana Doktor? Sihat semua orang di Gopeng semua? Okey. Okey. Di Gopeng semua bagus orang ya? Tak ada masalah. Setakat ni dalam PKP ni Doktor banyak sibuk di mana? Pergi hospital ke ataupun di rumah ke, macam mana? Kemanakan masa duduk rumah lah, tapi rumah ada buat sedikit banyak untuk melalui adun sumangan tepi muka, baku makanan, bantu sedikit juga di hospital Ipoh. Ada juga lah mana aktiviti masih sebagai doktor di berterusan lah, diteruskan. Saya ingat sudah jadi bekas timbalan menteri, sudah tak pergi hospital. Pergi lagi hospital ya? Tak, cuma saya ada satu tim, Agent of Shield yang beri sedikit banyak sokongan kepada barisan hadapan di hospital Ipoh, hospital Teluk Intan. Okey doktor. Kita ingatkan bahawa yang berhormat Dr. Lee Boon Chye merupakan pakar jantung doktor eh. Ya betul. Jadi saya ingat ada kita suatu soalan-soalan bila kita ni banyak yang dikemukakan untuk ditanyakan kepada doktor. Saya mulakan doktor, tadi kita telah share tentang perkembangan COVID kita pada hari ini yang telah diumumkan oleh Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia. Kita telah share tadi dia punya perkembangan. Cuma ada beberapa soalan yang ditimbulkan sepanjang ini adalah, pertamanya doktor, mungkin doktor boleh jelaskan, hari ini hari yang ke-90 kalau kita usia COVID di Malaysia ni bermula daripada 24 Januari. Hari ini hari yang ke-90, tapi masih lagi banyak yang bertanya
soalan-soalan yang mungkin secara basic sebab ini mungkin perkara baru ataupun virus baru atau penyakit baru ataupun kita semua mengalami perkara-perkara yang baru ni. Jadi antara soalan-soalan ni masih dikemukakan adalah sebenarnya apa beza antara coronavirus, sebab dulu mula-mula sebut coronavirus, lepas tu jadi COVID-19, lepas tu ada pula dia kata ada simptom-simptom, ada batuk, ada sesema, dan juga macam mana dia merebak sampai semua orang kena duduk di rumah dan sebagainya. Boleh doktor terangkan sedikit dia punya coronavirus tu apa, virus tu apa, merebak macam mana? Silakan doktor. Silakan. Okey, terima kasih Pak Ya. Ya. Kebetulan kalau kita lihat coronavirus, ini satu kumpulan virus yang menyebabkan sesema biasa ataupun SARS sebelum ini ataupun MERS-CoV sebelum ini. Dan kali ini yang menyebabkan COVID-19 ini merupakan satu coronavirus yang baru, iaitu SARS-CoV-2. Jadi apabila ada penyakit yang baru ini, dia akan menyebabkan simptom-simptom seperti sakit tekak, demam, berterusan, batuk, dan terusnya apabila ada radang paru-paru akan menyebabkan sakit di dada dan juga susah nafas. Dan apabila jangkitan itu berterusan, dia akan menyebabkan satu immune response daripada badan dan juga menyebabkan kerosakan di jantung, di buah pinggan dan di paru-paru dan boleh menyebabkan kematian. Jadi dari segi doktor, siap. Maksudnya dia virus ni dia akan serang dulu paru-paru dulu ke macam mana maksudnya doktor? Virus ini masuk melalui sistem pernafasan. Oh, melalui. Jadi dia tak ada jalan lain untuk masuk ke badan kecuali daripada melalui sistem pernafasan. Okay. Jadi dia tak boleh masuk melalui sistem digestif ataupun sistem darah ataupun melalui kulit. Tetapi sebut kebetulan ini mesti melalui sistem pernafasan. Sebab virus ini cuma boleh masuk melalui sistem pernafasan. Okey. Kemudian daripada segi simptom-simptom tu yang dikatakan tu macam mana sebenarnya doktor? Apa simptom yang sebenar-benarnya yang boleh ada kita kata kita ni ada boleh terkena dengan COVID-19 ni sebenarnya? Kebetulan kalau kita lihat dari simptom, dia bukan simptom yang spesifik. Kalau kita banding dengan sesema yang biasa yang disebabkan oleh coronavirus biasa ataupun influenza virus, itu lain sikit, dia lebih kepada sesema, demam, batuk. Tetapi yang ini COVID-19 ini lebih kepada sakit tekak, batuk, demam dan susah nafas. Dia lebih kepada sistem pernafasan di paru-paru. Tapi tidak ada simptom yang spesifik yang boleh mengatakan itu penyakit COVID. Ada setengah pun mungkin 20%, 30%. Dia tidak ada simptom langsung tetapi ada jangkitan tersebut. Jadi ini yang jadi masalah. Ada setengah sakit, dia tidak ada simptom tetapi dia ada virus dan dia boleh menerpak virus itu transmisi virus itu kepada orang lain. Ini yang jadi masalah. Okey. Satu lagi yang banyak dipersoalkan ni adalah berkaitan dengan terma-terma yang mungkin sekarang ni dah jadi popular, mungkin kita pun tak faham berkaitan apa beza antara endemik, lepas tu epidemik, lepas tu sekarang ni disebut yang hari-hari disebut pandemik. Pandemik tu apa sebenarnya doktor dalam coronavirus ni? Bila kita katakan satu jangkitan bakteria ke virus, apabila dia ada banyak kes yang berlaku di satu tempat, kita kata dia satu outbreak. Bila outbreak itu menjadi besar, dia jadi satu epidemic di kawasan tertentu. Jadi apabila banyak negara, banyak benua-benua tu terlibat seperti COVID-19 ini, bukan setakat di Asia tetapi di Eropah, di Amerika, di Afrika, dia sudah jadi seluruh dunia. Jadi dia jadi pandemik. Ini yang dimaksudkan pandemik. Endemik ini adalah merujuk kepada jangkitan yang selalu ada. Seperti denggi merupakan penyakit endemik di Malaysia, di mana sepanjang tahun ada denggi di Malaysia. Tuberculosis sama.
merupakan endemik di Malaysia. Tapi untuk pandemik ini seluruh negara. Dan sebelum ini ada pandemik seperti Spanish flu 1918 dan H1N1 sebelum ini yang bermula daripada Amerika Syarikat, itu pandemik seluruh negara. Oh, maknanya bila disebut pandemik ni maknanya semuanya seluruh dunia. Macam kalau macam taun apa tu dikategorikan sebagai apa tu, doktor? Taun dia outbreak. Oh. Dia outbreak satu tempat saja. Kalau dia ada banyak tempat yang terlibat, dia jadi epidemik di negara tersebut. Oh, tapi banyak di negara dia jadi pandemik. Okey. Itu beza dia kat situ. Okey, itu antara sebab ada banyak persoalan-persoalan yang tanya apa istilah ni, istilah macam istilah baru dan sebagainya. Tetapi itu maknanya perjalanan, maknanya kalau pandemik itu maknanya banyak negara ni jadi pandemik, maksudnya begitu ya, doktor. Okey, satu lagi soalan yang banyak juga diutarakan oleh orang ramai kan, bila dia minta tanya dengan doktor, dia kata benar ke masih coronavirus ataupun COVID-19 ni tak ada vaksin lagi? Kan, dia kata soalannya betul ke tak ada vaksin lagi, tetapi dia kata bila antara kes-kes yang positif masuk dalam jadi ke hospital ataupun pusat-pusat untuk perubatan, mereka boleh sembuh. Macam mana tak ada vaksin tapi boleh sembuh? Mungkin doktor boleh jelaskan kat situ sikit. Doktor. Kita apabila kita menghadapi dengan jangkitan ada dua cara. Yang pertama untuk mencegah, kita gunakan vaksin. Okay. Di mana kita gunakan vaksin untuk campak, vaksin untuk polio, kita gunakan vaksin. Okay. Tetapi apabila dijangkiti virus tersebut, kita perlu beri rawatan. Jadi untuk COVID-19, setakat ini tidak ada vaksin. Dan untuk membangunkan vaksin mengambil masa sekurang-kurangnya 1 tahun, 2 tahun. Okay. Jadi untuk rawatan, malangnya, virus ini setakat ini tidak ada rawatan yang spesifik. Saintis sedang buat kajian sama ada rawatan seperti chloroquine, hydroxychloroquine itu boleh berkesan ke tidak. Belum ada kepastian. Tetapi nasib baik kita manusia, kita ada body resistant yang semula jadi. Okay. Yang boleh lawan virus, boleh lawan bakteria. Jadi body resistant, apabila kita badan kita sihat, kita boleh mengatasi jangkitan tersebut dan dengan sendiri boleh pulih sendiri. Jadi mereka yang tidak ada sakit jantung, tidak ada sakit buah pinggang, tidak ada kencing manis, darah tinggi dan tidak merokok, mereka lebih sihat dan mereka boleh lebih mampu untuk melawan COVID-19 dan peluang untuk sembuh jauh lebih tinggi kalau banding dengan mereka yang ada sakit-sakit yang saya sebutkan. Oh, maksudnya yang ada kita punya ni kena jangkitan yang positif sekarang ni yang berada di hospital, kebanyakannya mereka dirawat dekat keadaan biasa tetapi dia sembuh tu kerana antibodi dia sendiri. Maksudnya begitu, doktor? Ya, kebanyakan dia sembuh sendiri tetapi mereka yang lebih serius akan menerima beberapa rawatan yang dalam cubaan seperti rawatan antiviral, rawatan hydroxychloroquine dan sebagainya. Okey, ada satu lagi persoalan yang ditimbulkan oleh orang ramai juga dalam persoalannya. Dia kata, betul ke COVID-19 atau coronavirus ini dia lebih mudah atau berjangkit kepada golongan warga emas? Betul atau tidak, dia kata? Tak betul. Kalau kita lihat daripada segi statistik, middle age lebih kurang 50 tahun itu merupakan golongan yang paling terdedah kepada coronavirus ini. Ini lebih kepada mereka yang lebih ada campur aduk dengan orang lain, dia risiko jangkitan jauh lebih tinggi. Tapi warga emas itu dia risiko kematian tu lebih tinggi kalau banding dengan orang muda. Jadi sebab itu kalau mereka yang 60 tahun ke atas, risiko kematian lebih tinggi. Lebih daripada 2 hingga 15% banding dengan mereka yang muda-muda. Kalau kanak-kanak itu keberangkalian untuk mati itu jauh lebih rendah. Tak sampai 0.01%. Jadi risiko orang warga emas
lebih tinggi dari segi kematian, bukan segi jangkitan. Oh, maknanya sekarang ni kanak-kanak pun boleh kena, bayi pun kena, orang kena. Muda pun kena, maknanya semua golongan boleh terkena. Maksudnya begitu, doktor? Yeah. Betul. Cuma risiko kematian itu lebih tinggi di kalangan kalau terkena golongan warga mah lebih mudah. Maksudnya lebih tinggi, maksudnya begitu. Okay. Betul. Mungkin kerana mereka terdedah dengan warga mah, dia punya antibodi dah kurang ke, atau mereka ada penyakit-penyakit yang lain, itu tak ada? Biasa warga mas tu dia ada penyakit yang berlainan. Biasa dia ada darah tinggi ke sakit jantung. Jadi sebab itu kadar kematian lebih tinggi. Mereka yang merokok pun kadar kematian lebih tinggi. Sebab paru-paru mereka tidak begitu bagus. Jadi lebih baik mereka yang sehat biasa, yang aktif tu, kadar kematian tu jauh lebih rendah. Tapi untuk mereka yang muda-muda, jangan pandang ringan. Jangan ingat mereka ini macam Superman. Sebab ada yang mereka yang muda-muda pun mati akibat akibat jangkitan tersebut. Dan juga apabila mereka yang muda, dia boleh transmit virus tersebut kepada ibu bapa mereka, datuk mereka dan sebagainya. Okey. Doktor, ada lagi pertanyaan yang masih menjadi persoalan, sebab dia bermula, dia kata ni dalam media, dia cerita dekat media, dia kata penyebaran virus corona ini, dia kata di awalnya perkataan melalui, ada kata daripada kelawar, daripada ular, daripada monyet menjangkiti manusia. Sekarang ni dia kata ada pula, dia kata binatang-binatang peliharaan juga boleh menyebabkan jangkitan ini kepada manusia. Betul ke, doktor? Apa dia punya sejarah dan juga ini? Boleh doktor terangkan sikit? Okey, dari segi sejarah, punca virus tersebut belum dikenal pasti. Okay. Jadi ada yang mengatakan mungkin bats ataupun binatang yang lain. Tapi belum dikenal pasti. Tetapi yang tahu sekarang tu, yang boleh menyebabkan virus itu multiply adalah manusia saja. Tidak ada bukti bahawa virus itu boleh terus hidup dan multiply di binatang yang lain, memo yang lain. Walaupun ada jangkitan di perasan, di monyet, di kucing, di anjing. Tetapi setakat ini mereka yang jangkitan di binatang ini tidak jadi risiko yang ketara lah untuk menjangkit ke manusia. Jadi yang paling penting adalah jangkitan daripada manusia ke manusia. Ini yang menjadikan punca jangkitan utama sekarang. Tapi yang ada yang beberapa tu sekarang tengah viral, dia kata ada boleh kucing juga, anjing juga. Itu macam mana komen tu? Orang jadi takut ini, tak ada bukti. Tak ada bukti lagi. Setakat ini tak ada bukti. Ada anjing yang dijangkiti, ada kucing yang dijangkiti. Memang ada, tapi setakat mana kucing yang anjing itu boleh merebak virus tersebut belum kena pasti. Okey. Okey, terima kasih doktor setakat apa nama komen-komen ataupun jawapan-jawapan yang telah diberikan. Jadi kita berehat sebentar untuk kita daripada studio ada lagu ditujukan khas kepada YB doktor dan juga teman-teman kita di Kuping. Silakan studio mungkin ada persembahan yang boleh disampaikan kepada penduduk-penduduk di Kuping. Silakan. Sedaku kebasahan.
sia-sia ku korban selama ini. Jika kasihku, jika hatiku tak memulih, dalam tak sadarku memangi. Artis kampung kita daripada Tanjung Karang tu, Ivy, daripada Tanjung Karang. Karang. Daripada Diman Tanjung Karang, Diman Dikun. Ini kita punya penggerak apa untuk latih anak-anak yang suka seni, dia belajar nyanyi. Ini Diman ajar sedikit lah untuk orang di Sawah Sempadan sana, Sawah Sempadan Tanjung Karang. Dia belajar sikit kan untuk ni. Jadi baguslah sedikit. Jadi itu tadi kita tunjukkan kepada YB dan juga teman-teman kita di Gopeng. Okey YB, ada ramai peminat ni di dekat page YB. Saya tanya dululah sebelum saya tanya soalan-soalan yang telah dikemukakan. Boleh YB eh? Soalannya dibunyi macam ni YB. Kan? Ini daripada Zahid Maksyam. Dia kata difahamkan bahawa ada tiga variasi virus COVID-19, A, B dan C, dia kata. Saya pun tak berapa nak faham ini. Gelombang satu dulu warisannya adalah variasi B, sama dengan variasi di Wuhan. WHO menjangkakan bahawa variasi di Malaysia jangkanya tak sama dengan Wuhan. Tapi hasil kajian variasi gelombang dua juga sama dengan variasi Wuhan. Apa komen YB? Itu satu YB. Dapat soalan tu YB ya? Okay. Yeah. Yang kedua daripada Ibnu Syam. Dia kata, adakah gerbang nyah kuman sangat membantu ataupun sebenarnya ia lebih membawa kemudaratan atau pembaziran? Banyak pejabat dan kawasan yang telah dibina lorong gerbang nyah kuman, sedangkan WHO dan KN telah mengesahkan terowong disinfeksi ini tidak mampu membunuh COVID-19. Dapat ya, Baby? Itu dua, nyah kuman. Oh. Okey, yang ketiga, ya. Chiu Kim Ong. Di Europe ada yang kata virus corona air. Betul ke? Apa maksudnya, di Europe ada yang kata virus corona air, betul ke Dr. Lee? Saya yang tu mungkin. Okey, tiga-tiga soalan tu mungkin doktor boleh jawab dan kupas sedikit. Okey, yang pertama berkenaan dengan virus jenis A, B dan C. Yeah. Memang itu mengikut satu kajian yang di Eropah yang menunjukkan bahawa virus yang di Wuhan itu jenis B dan di Amerika yang sekarang dia jenis yang lain. Jadi ini cuma nak tahu dari mana sumber virus yang sekarang di Amerika itu sama ada berasal daripada Wuhan ataupun di Eropah. Okay. Jadi tapi kebanyakan jenis-jenis demikian kita tidak dapat pastikan bahawa punca first case itu jenis apa. Setakat ini belum boleh dipastikan. Cuma kita lebih kurang tahu bahawa jangkitan yang berada di Amerika Syarikat itu dia lebih kepada jangkitan daripada Eropah. Jadi ini kemungkinan dari negara China, dia merebak ke Eropah, dia lepas tu dia ada mutasi dan seterusnya merebak ke Amerika. Ini berkenaan dengan A, B dan C. Ini lebih kepada untuk saintis lah. Yang kedua berkenaan dengan nyah kuman ini. Kita tahu bahawa virus ini adalah virus sistem pernafasan. Jadi virus ini boleh memasuki badan cuma melalui sistem pernafasan. Okey. Jadi cara untuk memasuki adalah apabila kita nafas, kita menyedut sama ada droplet ataupun aerosol yang mereka yang bersin ataupun batuk. Kita sedut virus tersebut, kita dapat jangkitan. Ada cara yang lain apabila kita sentuh permukaan yang mengandungi virus dan kita sentuh muka, mulut ke, mata ke, hidung ke, ini virus boleh memasuki sistem pernafasan. Jadi adalah penting untuk kita supaya memastikan permukaan tidak ada virus. Jadi kita juga tahu virus ini dia akan mati cepat bila cuaca panas, bila ada ultraviolet light ataupun bila humid. Jadi dalam keadaan sedemikian, kalau kita nak buat nyah kuman, sepatutnya tumpu kepada kawasan di mana yang tidak terdedah
cahaya matahari, kawasan tertutup dan kawasan yang berekon. Ini sepatutnya menjadi tumpuan untuknya kumana khususnya di pejabat-pejabat dan juga di pasar-pasar yang tertutup ataupun pasar-pasar di mana ramai orang berlalu dan tidak kawasan yang tidak terdedah kepada cahaya matahari. Yang nyakuman di tengah jalan raya itu sepatutnya untuk Malaysia tak ada guna. Ini dilakukan di Korea, di negara China sebab di situ dia sejuk. Okay, tapi di Malaysia panas, ada cahaya matahari. Jadi kalau kita buat nyakuman di tengah jalan gitu lebih kepada political show lah, bukan untuk nyakuman. Yang soalan ketiga berkenaan dengan kandungan coronavirus dalam air. Kita tahu kalau kita mereka yang dijangkiti oleh coronavirus ataupun COVID-19 ini, dalam najis pun kemungkinan ada virus tersebut. Okay. Tetapi virus ini bila air mengandungi virus, dia boleh menjadi sumber jangkitan. Tetapi kalau kita selalu boil the water, panaskan air, virus akan mati. Jadi kalau digunakan sebagai air minum, kita selepas panaskan dan ini tidak jadi masalah. Jadi cuma kalau kita gunakan air itu untuk tujuan yang lain, memang ada risiko untuk sebagai punca jangkitan dan ini berlaku di Perancis. Jadi mereka telah buat sesuatu yang diperlukan. Tetapi apabila kita gunakan klorin, klorin sebenarnya boleh matikan virus juga. Tapi saya tak pasti setakat mana dia akan uruskan dengan air di dalam dengan virus yang berada di dalam air tersebut. Okey, YB. Ada satu lagi. Boleh teruskan sebab tadi dengan air. Satu dia kata Moon Akau, dia kata good afternoon YB doktor, dia kata the coronavirus can spread out in air, udara atau true or not, dia kata melalui udara ada betul ke atau tidak, dia kata. Apabila kita katakan melalui udara, kita lebih kepada rujuk kepada aerosol. Jadi aerosol ini dia boleh travel tempat yang lebih jauh. Tetapi biasanya virus ini kecuali dalam kawasan tertutup. Kawasan tertutup yang sejuk dia mungkin boleh aerosol, boleh selepas kita batuk aerosol itu boleh kekal dalam udara selama 1 jam, 2 jam. Selepas 1 2 jam dia akan settle. Jadi masalah transmisi melalui udara lebih kepada transmisi di kawasan tertutup. Sebab itu kita nasihatkan apabila kita buat di pejabat lebih baik tingkap perlu buka, kipas buka supaya transmisi aerosol ini tidak berlaku. Jadi kebiasaan aerosol transmission bukan jangkitan utama untuk COVID-19. Okey, doktor ada sambungan soalan ni. Ini berkaitan ni panjang, ramai orang minat ni doktor pasal mungkin. Dia kata YB, dia kata ini berkaitan dengan pakai topi muka, pakai mask, dia kata lepas tu basuh tangan, pakai sanitizer, lepas tu apa yang kita buat sanitize tu dekat premis-premis tu untuk jarak sosial tu, benarkah dia kata tersebar ni dapat dibendung melalui pakai mask atau sebagainya? Itu salah satu dia kata, itu yang pertama dia kata. Yang keduanya dia kata ada sekarang ni ramai usahawan tiba-tiba muncul dia buat sanitizer sendiri. Dia kata macam mana nak pastikan bahawa benda tu, produk itu benar-benar selamat atau tidak? Itu yang kedua dia kata. Yang ketiga ni sekarang ni banyak orang beli barang-barang melalui online dan sebagainya, ada penghantaran, dia kata selamat ke terima bungkusan ni supaya dia tidak menyebabkan COVID ni. Doktor boleh doktor jelaskan. Saya jelaskan bungkusan ini dulu. Kalau bungkusan. Kita lihat virus ini biasa dia tak tahan lama di atas bungkusan. Tetapi lebih selamat kalau kita terima bungkusan tersebut, kita letak di bawah cahaya matahari untuk setengah jam dulu sebelum ambil dalam ke rumah bungkusan tu. Yang kedua berkenaan dengan sanitizer yang dibuat oleh pengusaha.
Yang kita pasti bahawa sanitizer yang berkesan untuk bunuh coronavirus adalah yang mengandungi alkohol 60 hingga 75% okay. ataupun klorin ataupun klorin bleach sodium hypochlorite. Jadi ini merupakan bahan yang boleh bunuh virus. Ada setengah bahan dia boleh bunuh kuman tapi dia tak semestinya boleh bunuh virus. Jadi bila beli benda tu mesti pastikan bahawa sanitizer tersebut boleh bunuh virus. Jadi ada yang mengandungi alkohol ataupun bleach ya. Boleh bunuh virus. Yang ketiga, kita berkenaan dengan soalan yang pertama tadi, kita tahu jangkitan itu melalui sistem pernafasan. Jadi apabila mereka yang batuk, mereka bersin, jadi kalau kita ada jarak tiga kaki, bahan batuk itu tidak akan terkena. Kita tak akan tersedut. Jadi jarak sosial itu penting, tiga kaki ataupun satu meter. Yang kedua, kita juga nak basuh tangan ataupun hand sanitizer supaya kita tak akan bawa virus itu melalui tangan dan tersentuh muka. Yang satu cara untuk jangkitan. Untuk topping muka, ini penting. Biasa kalau kita nak pakai topping muka untuk elakkan daripada jangkitan, kita mesti pakai topping muka dengan cara yang baik. Apabila kita pakai topping muka, jangan selalu sentuh topping muka tersebut. Dan bila kita nak keluarkan topping muka, mesti cara yang baik. Kita mesti buangkan topping muka dengan tempat yang baik, dengan tempat yang sesuai. Kalau tidak, topping muka boleh jadi sumber jangkitan. Tetapi topping muka ini penting apabila ada jangkitan di komuniti. Bila ada transmisi di kalangan komuniti, seperti sebaik saja kita melaksanakan PKP, ini bermakna ada ramai di antara rakyat Malaysia yang mungkin ada kuman tersebut. Jadi apabila kita galakkan mereka pakai topi muka, dia akan mengelakkan transmisi sebab mereka yang kemungkinan bawa kuman tersebut bila dia bertutur, bila dia batuk ataupun bersin, dia tidak akan keluarkan virus. Topi muka itu akan block virus tersebut daripada keluar daripada badan dia. Jadi dia akan membantu untuk menghentikan transmisi virus. Jadi apabila ada jangkitan di komuniti, topi muka akan membantu. Oh, okey. Itu jawapan kepada mereka yang bertanya dan masih tak berapa jelas. Satunya topi muka, sanitizer, beli yang betul dan sebagainya. Okey, ada lagi tambahan soalan ni doktor berkaitan dengan PKP ni. Dia kata, kan? Berkaitan dengan PKP, bagaimana YB melihat, dia kata, tahap kepatuhan rakyat dengan arahan tersebut? Kerana ada berlaku lagi kes-kes tangkapan, penahanan, juga beberapa pematuhan. Ada yang terbaru ni ada yang melibatkan dengan pimpinan kerajaan yang menjadikan rakyat menjadi. Sebenarnya perlu ke PKP tu dan perlu ke nak dipatuhi atau bagaimana sepatutnya yang dibuat ini YB? Okey, kalau kita lihat kepada PKP, ini PKP memainkan peranan yang penting untuk kita mengurangkan transmisi virus tersebut. Ini penting. Jadi PKP, apabila pelaksanaan PKP, apa yang berlaku, beberapa perkara. Yang pertama, kita menghalang mereka yang keluar masuk sempadan supaya kita tidak ada jangkitan yang dibawa melalui sempadan luar negara. Yang kedua, kita kerajaan menyekat pergerakan rakyat. Bila kita, kerajaan menyekat pergerakan ini, bermakna virus ini tidak peluang untuk merebak ke merata-rata. Jadi apabila ada kes yang berlaku, jadi pihak Kementerian Kesihatan mudah untuk buat contact tracing, mengesan mereka yang contact, mudah untuk kawal dan mudah untuk buat contact tracing. Dan ketiga, apabila menghalang perhimpunan besar-besaran, ini mengamalkan jarak sosial supaya transmisi, rantaian transmisi ini diputuskan. Jadi ini penting, PKP ini langkah yang penting.
Cuma mungkin ada ramai yang tidak faham falsafah ataupun tujuan di belakang PKP ini, dan ada yang tidak faham takat mana dibenarkan pergerakan. Jadi ada yang tidak patuh. Cuma malang mereka yang faham pun tidak patuh. Ini yang malang yang berlaku. Tetapi setakat ini nampak kemanakan rakyat Malaysia mematuh kepada PKP, dan kita harap apabila jangkitan ini dikawal, PKP ini boleh dilonggarkan supaya pergerakan lebih bebas, ekonomi, aktiviti ekonomi boleh dipulihkan. Okey, terima kasih YB atas pandangannya. PKP ini penting kepada kita untuk pastikan untuk kita penjarakan ni, untuk elakkan daripada penyebaran dan sebagainya. Okey, YB, berlanjutan kepada soalan PKP ini, dia kata ada beberapa pandangan, minta pandangan YB, dia kata tentang pendekatan yang dibuat oleh negara-negara berbeza-beza. Dia kata Amerika dengan US dengan cara dia, lepas tu UK dengan cara dia, Jepun ada cara dia, Korea dia cara dia. Setakat ini, cara mana yang sebenarnya yang kita ikut atau Malaysia ikut, ataupun apakah yang kita buat itu yang terbaik, Dr. Rasa? Kalau kita lihat lebih kurang tiga model PKP lah. Model yang paling serius lah, model Wuhan. Betul-betul lockdown, tidak boleh gerak langsung. Dan itu kita lihat berjaya. Model Amerika ataupun United Kingdom, mula-mula dia peringkat awal dia tak ada buat penyekatan, dan kita lihat akibat dia teruk. Jangkitan begitu ramai, kematian begitu ramai di Amerika Syarikat, yang mati sudah melebihi 40,000 orang di situ, jangkitan 800,000 lebih. Jadi apa yang Malaysia lakukan adalah kita ambil jalan yang tengah, di mana kita menyekat pergerakan, dan juga yang paling penting ada keupayaan untuk ujian sampel. Ini di Malaysia kita antara negara yang paling awal membangunkan kapasiti untuk buat ujian COVID-19. Bila kita boleh buat ujian, Amerika Syarikat belum boleh buat lagi. UK pun belum boleh buat. Jadi kita yang paling awal. Jadi kita nak mencontohi seperti Korea dan Taiwan, di mana mereka buat ujian. Dan setakat ini saya nampak keupayaan Kementerian Kesihatan untuk buat ujian telah jauh meningkat, dan setakat ini nampak mencukupi. Yang mencukupi ini bermakna apabila kita ada kes yang disyaki jangkitan, kita buat ujian dan kita dapat keputusan dalam masa 24 jam. Kalau 2 minggu sebelum ini nampak tak mencapai matlamat, tetapi sekarang sudah boleh. Dalam 24 jam boleh dapat keputusan, dan sebaik saja kita tahu keputusan, kita boleh asingkan pesakit tersebut, kita boleh kesan kontak, buat test kontak dan terus asingkan. Jadi ini bermakna walaupun ada kemungkinan masih ada kes-kes yang berlaku, tetapi kementerian boleh asingkan kes dan kontak yang berkenaan supaya jangkitan itu tidak akan berterusan. Jadi ini langkah yang paling utama. Kalau tidak ada ujian ujian sampel yang cepat dan yang tepat, ini macam kita memandu kereta tanpa mata, dengan tutup mata lah, ataupun memandu kapal terbang tanpa navigation lah. Seperti di Amerika Syarikat masa dulu lah. Jadi ini penting. Sekarang Malaysia sudah ada kapasiti untuk buat test yang mencukupi dengan keputusan yang cepat. Ini paling penting. Okey, doktor, melihat daripada explanation daripada apa ulasan daripada doktor itu sendiri, dan juga kalau kita tengok hari ini punya laporan yang dibentangkan oleh Ketua Pengarah Kesihatan, Kementerian Kesihatan, kalau kita tengok kes tadi yang saya sebut tadi, sebanyak sekarang ini kes positif ada 1,978, kes baru 50. Kalau melihat daripada situasi ini dan juga kaedah PKP yang telah kita laksanakan, agak-agak YB lah, agak-agak YB doktor, 28 hari bulan April ni PKP ni akan disambung ke?
Yang pertama, sama ada PKP itu akan diteruskan atau tidak, saya rasa jelas ini akan diteruskan. Saya jangkalah. Oh. Akan diteruskan sehingga Hari Raya Puasa. Sebab Hari Raya Aidilfitri. Sebab saya rasa masih ada keperluan untuk mengawal pergerakan besar-besaran supaya tidak berlaku. Ataupun mengawal perhimpunan besar-besaran supaya tidak berlaku sebelum Hari Raya ini. Jadi PKP ini saya rasa perlu diteruskan. Cuma kita harap apabila kes itu, jumlah kes itu menurun, jadi dalam keadaan yang terkawal, jadi kawasan-kawasan di mana tidak ada jangkitan berterusan boleh dapat pelonggaran yang lebih. Kawasan hijau lah. Ini tidak termasuk lembah pantai. Yeah. Tanjung Karang saya rasa boleh lah. Boleh. Ha. Situ kawasan Gopeng boleh lah. Gopeng boleh? Gopeng boleh. Jadi kawasan hijau jadi boleh dapat sedikit sebanyak kelonggaran, jadi aktiviti boleh pulih balik. Cuma saya rasa ada setengah-setengah aktiviti yang berisiko tinggi. Ini memangnya aktiviti-aktiviti yang melibatkan perhimpunan orang ramai seperti panggung wayang, seperti sekolah, universiti, pasar malam, dan sebagainya. Aktiviti demikian saya rasa akan ditangguhkan mungkin sehingga akhir bulan Mei. Jadi sama ada akan diteruskan, saya rasa yes, I think so, akan diteruskan selepas 28 hari bulan April. Tetapi saya harap kelonggaran yang lebih akan diberikan di kawasan luar daripada zon merah. Okey, terima kasih Doktor atas penjelasan yang telah diberikan. Saya ingat ini kita nak sampai dekat ujung, ada beberapa soalan lagi yang ditanyakan oleh pendengar, tetapi tadi pendengar-pendengar tadi yang telah bertanya tadi ucapkan terima kasih atas jawapan-jawapan yang telah NYB Doktor berikan. Jadi satu lagi ni soalan yang saya rasa tengah hangat sikit sebab dia ada berkaitan dengan kenyataan daripada yang berhormat Menteri Kesihatan. Dan ini seketika mungkin kerana ketika ini YB Doktor sebagai Timbalan Menteri Kesihatan, jadi mungkin boleh tolong jawab yang inilah. Dia kata berkaitan dengan isu, dia kata laporan media menyatakan ada kenyataan Menteri Kesihatan bahawa kerajaan PH gagal bendung kluster tabligh. Itu antaranya. Jadi sebagai Timbalan Menteri Kesihatan ketika itu mungkin mengetahui secara detail keseluruhannya, kerana ketika mulanya kes tu pada 24 hari bulan Januari kan, mula yang saya sebut tadi. Sekarang ni hari ni dah 24 hari, 90 hari. Mungkin doktor boleh jelaskan sepatutnya bagaimana dan betul ke benda ni, maknanya ketika YB jadi Timbalan Menteri Kesihatan, Menteri Kesihatan dan juga Kabinet Sinitan, apa kawal yang ni? Silakan doktor jawab. Ini soalan panas sikit doktor sebab banyak yang orang minat ni. Ya, saya rasa pasti. Cuma malang ya, saya rasa ya, Menteri Kesihatan ni sekarang dia sibuk main politik. Patut dia tumpu perhatian kepada kawalan COVID dan bukan main politik. Ini yang salahkan orang lain ni, ini sikap macam Donald Trump lah, salahkan orang lain kecuali dia, beliau sendiri. COVID, kita mesti faham dasar-dasar yang kita lakukan adalah berikut mengikut perkembangan jangkitan tersebut. Sehingga 24 hari bulan Februari, ini akhir saya sebagai Timbalan Menteri Kesihatan. Ada 8 hari di mana kita tidak ada jangkitan langsung. Ini bermakna masa itu memang tidak ada jangkitan di dalam di kalangan komuniti. Dan kita juga tahu sebab itu kita rasa masa itu perhimpunan yang melibatkan orang Malaysia itu tidak ada halangan. Sebab tidak ada jangkitan di kalangan komuniti. Tetapi untuk program tabligh ini berlainan. Ini berlaku 27 hari bulan Februari sehingga 1 hari bulan Mac. Selepas kita Sheraton move. Jadi selepas PN ambil alih. Dan kebetulan
DG cuma mengetahui program tersebut pada 9 hari bulan Mac, iaitu lebih seminggu selepas program itu berlangsung. Dan saya pasti sekiranya DG diberitahu dan dia akan beri pandangan tersendiri. Sebab masa itu kita tahu, akhir bulan Februari, di Korea ada jangkitan yang meningkat, di Singapura ada jangkitan yang meningkat dan beberapa negara ada jangkitan yang meningkat. Jadi program tabligh ini melibatkan 1,000 lebih warga asing yang yang menyertai program tersebut, termasuk mereka daripada Korea, daripada Singapura, daripada Indonesia dan sebagainya. Jadi saya pun tidak pasti sama ada sekiranya DG mengetahui program tersebut, dia akan beri nasihat. Tetapi saya yakinlah kalau dia mengetahui program tersebut, dia akan beri nasihat supaya batalkan program tersebut. Jadi ini latar belakang. Cuma kita juga tahu yang luluskan program itu Kementerian Dalam Negeri Tan Sri Muhyiddin dan juga Kementerian Luar yang beri visa untuk orang luar, iaitu Datuk Saifuddin Abdullah. Tapi yang penting bukan kita nak salahkan siapa sesiapa. Yang paling penting adalah supaya kita teruskan kerja untuk mengawal supaya perkara sedemikian tidak berulang lagi. Jadi yang paling penting juga segala maklumat mesti berkomunikasi dengan teknokrat-teknokrat, pakar-pakar dalam bidang-bidang tertentu. Sebab mereka yang paling fasih dalam bidang tersebut, yang paling layak untuk memberi nasihat. Jadi jangan sibuk untuk salahkan sesiapa. Itu saja. Okey. Okey, terima kasih banyak YB Doktor yang telah bersama saya kita. Saya ingat telah menjawab banyak persoalan dan juga merungkai mungkin ada yang kurang faham, kurang jelas atau mungkin yang nak mengembangkan lagi pemikiran dan juga pemahaman telah dapat jawapan-jawapan. Ada banyak lagi jawab soalan dekat-dekat page yang telah ada, tapi saya ingat nanti Doktor boleh tengok dan boleh ulas balik. Cuma di untuk soalan yang dua akhir ni, yang pertamanya adalah soalan beberapa ni, dia kata apa yang YB buat dekat Gopeng dan juga teman-teman kita di sana untuk membantu masalah rakyat di Gopeng tu bila dalam keadaan PKP. Itu yang pertama. Yang keduanya, saya ingat mungkin YB Doktor boleh berikan ucapan khusus kepada wira-wira kita lah, kan, yang kita khususnya pada para doktor, kepada guru rawat, betul-betul hospital, mereka yang berada dekat barisan hadapan lah, khususnya polis dan semuanya, yang mungkin Doktor Beri boleh bagi ucapan khusus kepada mereka. Yang ketiganya, ni nak menjelang bulan puasa ni, YB, kan, pada hari Jumaat ni, hari umat Islam akan menyambut puasa. Mungkin YB boleh ucapkan selamat berpuasa kepada orang Kopeng dan seluruh rakyat Malaysia dan nasihat kepada rakyat Kesuruhan. Silakan YB Doktor. Okay, terima kasih. Sepanjang PKP ini, kemanakan masa memang saya duduk di rumah, tetapi juga saya juga aturkan beberapa program untuk membantu mereka yang miskin di kawasan saya melalui adun-adun saya di Teja dan di Semang Kulai. Dan juga sedikit sebanyak di Dun, Sungai Rapat, ketiga Dun itu di bawah Parlimen Gopeng. Dan saya juga menerima sumbangan daripada petani-petani daripada Kuala Kuang, daripada Cameron Highland yang menyumbang sayur-sayuran yang saya agihkan kepada warga miskin di kawasan saya. Selain daripada itu, saya juga tubuhkan beberapa pasukan untuk menyokong doktor-doktor jururawat di hospital, di hospital Ipoh, di hospital terlintasan yang saya sebut nama kumpulan volunteer ini Agent of S.H.I.E.L.D. Hospital Ipoh, Agent of S.H.I.E.L.D. Hospital Terlintasan yang turut membantu membekalkan PPE, memberi sedikit sebanyak sumbangan untuk mereka di hospital-hospital. Jadi selain daripada itu, saya juga terlibat dalam video conferencing bukan dengan 500 negara tetapi ada video conferencing antarabangsa yang saya menyertai memberi syarahan di Nottingham University berkenaan dengan COVID dan beberapa aktiviti-aktiviti siasat. Dan saya juga gunakan sedikit masa untuk
membaca. Jadi untuk yang kedua tu saya terlupa tadi. Untuk barisan hadapan, ucapan untuk barisan hadapan. Pasti saya post hari itu. Memang kita tahu bahawa untuk barisan hadapan, mereka yang kerja di hospital, mereka yang kerja polis yang menjaga keselamatan, askar dan sebagainya, mereka memang terpaksa bekerja bertungkus lumus untuk memastikan PKP ini berlaku. Juga mereka juga menghadapi risiko apabila berhadapan dengan risiko jangkitan tersebut. Jadi sebagai rakyat Malaysia, kita harus memberi perhormatan dan appreciation kepada sumbangan mereka dan pengorbanan mereka. Dan saya harap seluruh rakyat memberi kerjasama 100% kepada mereka sepanjang mereka buat tugas tanggungjawab mereka, kerana kita tahu ini masa yang susah dan kita harap selepas PKP kita semua rakyat Malaysia dan negara Malaysia akan muncul lebih kuat, lebih bersatu padu selepas krisis ini. Dan menjelang bulan Ramadan ini, untuk warga Gopeng, jagalah kesihatan. Walaupun ada PKP ke tak tidak ada PKP, kita mesti terus menjaga kebersihan sendiri, mengikuti jarak sosial. Jangan lupa menggunakan sedikit sebanyak masa untuk bersenam. Keep happy supaya badan sehat selalu, dan semoga kita akan jauh lebih kuat selepas ini. Sekian, terima kasih. Okey, sekali lagi kita ucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Berhormat Dr. Lee Bunca yang merupakan Ahli Parlimen Gopeng yang telah bersama-sama kita dalam channel Faya pada petang ini. Kita ucapkan ribuan terima kasih kepada Doktor yang saya ingat telah menjawab banyak persoalan dan merungkaikan beberapa kekhususan yang kita alami. Jadi untuk itu, Yang Berhormat Doktor, biasanya kalau kita kat studio, kita akan serahkan sijil penghargaan kepada Doktor. Jadi hari ini kita sampaikan sijil secara online. Itu di skrin kita sampaikan sijil penghargaan daripada Jadul Pak Yang kepada Doktor. Dan saya ingat esok lepas daripada PKP ni, Doktor, tim kru apa nama IDEA ni akan ke Gopeng ni, kena belanja kita cendol kat sana. Ada ke YB cendol yang sedap? Ada cendol Anwar. Cendol Anwar. Okey, nanti kita kru IDEA boleh ke Gopeng untuk dapatkan belanja cendol khas daripada Doktor. Jadi terima kasih banyak kepada Doktor, dan insyaAllah tuan-tuan saudara-saudara yang telah mengikuti kita, ucapkan ribuan terima kasih yang telah mengikuti dan bertanyakan banyak soalan. Ada beberapa soalan yang masih belum terjawab, mungkin nanti Doktor boleh jawab melalui page yang ada. Dan kita ucapkan besok kita ada siaran lagi, kan? Bersiaran ni, Doktor, kita dari IDEA ni kita setiap hari ada siaran. Besok kita akan bersama dengan yang amat berbahagia, Datin Sri Masdiana Muhammad, yang di-Pertua Pertubuhan Kebajikan dan Amal Wanita Selangor, iaitu ini isteri Yang Amat Hormat Datuk Menteri Besar Selangor, dari merupakan pengurusi Pegawai NIS dalam siri Fakta dan Analisa pada jam 11 pagi besok. Panel yang kedua, Profesor Madya Dr. Nur Izura Uzir, iaitu pengurusi Salwa, dan yang akan moderator besok adalah saudara Anif yang akan bersama-sama dengan kita. Dan jangan lupa pada hari Jumaat kita ada sekali lagi hari pertama bulan puasa, kita akan bersama-sama sekali lagi dengan Cendol Paya. Walaupun bulan puasa, cendol tetap ada, dan siapa yang nak cendol boleh secara online untuk bulan puasa, Doktor. Jadi insyaAllah kita akan bersama dengan tetamu kita, iaitu Yang Berhormat Tuan Muhammad Bakhtiar Wan Cik, yang merupakan bekas timbalan Menteri Pelancongan, yang kita akan bersama, kita akan lihat kupas macam mana industri pelancongan selepas daripada PKP nanti. Jadi sekali lagi kita ucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Berhormat Dr. Lee Bunca, walaupun dalam keadaan ada teknikal masalah, elektrik tak ada dekat. Jadi terima kasih, itu dalam keadaan kan. Terima kasih sekali lagi, Doktor. Okay. Terima kasih banyak. Bye-bye. Terima kasih. Terima kasih banyak.
Allahumma inna na'udzubika minal baradi wal jununi wal duzan wa min syai'il asqab. Ya Allah, kami berlindung dengannya daripada penyakit sopa, gila, kusta dan daripada segala penyakit berbahaya yang lain.